Seperti mana ayat 103 surah Ali Imran yang disebutkan oleh Tuan Guru dan juga oleh Profesor Dr. Abbas tadi, berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan janganlah kamu semua berpecah. Cuba kita kupas, kita renung ayat. Pertamanya, apakah pengertian ayat ini? Ayat ini bermula dengan perintah. Maknanya ini bukan pilihan. Ini bukan option. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Perancis saya tak tahu. Ini bukan pilihan, ini wajib. Manakala Allah perintah, maka hukumnya wajib untuk kita untuk menjurus kepada perintah. Yang kedua, dalam kupasan ayat ini, berpegang kepada apa? Bukan berpegang pada tali lain, tali manusia ataupun tali-tali biasa, tetapi tali Allah. Maknanya itu dia, berpegang pada tali Allah. Yang ketiga, ditegaskan janganlah kamu semua berpecah belah. Maknanya melarang kita daripada berpecah belah. Maka saya ingin menyatakan bahawa saya yang mewakili kabilah saya, dan Tuan Guru yang mewakili kabilahnya, marilah kita berpegang pada pengertian ayat ini. Jangan, seperti sebut tadi, kita pula macam negara-negara Islam yang lain. Profesor Dr. Abbas, insyaAllah Malaysia tidak akan terjebak seperti negara-negara yang disebutkan dalam ucapan ini. Terima kasih.